Halo guys, welcome to my channel Shandari. Nah, karena banyak yang voting ya guys, ini aku sebelum kerja aku bikin kontennya ini guys. Sebelum aku kerja aku bikin kontennya. Banyak yang voting katanya mau tutorial dari aku supaya bibirnya itu lipsticknya kayak ala anak Korea gitu loh guys. Cantik banget, kalian bisa lihat tepinya di sini. Oke, kalau mau tutorialnya lain bisa komen ya di bawah ya guys. Dan jangan bosan-bosan lihat konten aku. Misalnya mau konten apa nanti aku bakal bikin dan aku akan tutorialin. Oke guys, oke, gak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja ya ke tutorialnya. Oke, pertama kamu harus nyiapin itu. Aku pakai ini ya. Ini salsa, ada suli yang warna pink, yang setnya 02 oz. Oke, terus aku pakai yang wood oil warna merah, dan yang terakhir aku pakainya daun ini yang ini guys. Nanti untuk harganya aku terterakan di sini ya guys. Oke. Ya, aku pakai empatnya ini supaya susah banget pegangnya. Ini nih. Nah. Wih, mata. Jadi enggak bisa lama-lama lagi. Pertama, pakai yang warna ini dulu ya. Ini nomornya 08 ya. Harganya di sini kalau enggak salah 20 ribuan lah ke bawah kalau salah ya. Aku pilihnya yang warna coklat nih buat warna dasarnya. Ini warnanya. Ini bibir aku tadi setelah aku make up ya, setelah aku pakaiin bedak, pakaiin ya itu dah. Oke, siapin kaca, jangan lupa kaca tapi jatuh. Itu karena itu juga terlalu jelas ya guys. Oke, secukupnya doang. Kayak gini ya dasarnya. Habis itu pakai yang warna pink, Hana Sui yang nomornya 02 oz ya guys. Kayak ini pinknya. Ntar kayak ini pinknya. Ini ya, itu kayak ini. Tapi kalian tuh pakainya dikit aja ya guys, pakainya tuh dikit aja kayak gini. Nanti bakal aku giniin ya, reviewin ya kalau kalian tahu. Nih pakaiin, kasihkan ke bibir. Ah segini, terus kita rap. Kalian makainya tipis-tipis aja gitu biar gak terlalu gonjreng. Datang coy. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga ini OU yang nomor F189 Urban Disco guys. Harganya di sini ya guys. Kayak ini merah ini dia. Oke, sekarang ke tengah bibir ya, ke tengah bibir. Ini di atasnya warna apa? Oke, udah. Udah, ini kayak gini. Gak terlalu pink, kayak natural gitu.
Terus terakhir kita pakai ini nih, Dazzle Me. Dazzle Me ini kayak kayak pelembab gitu guys, tapi ini bagus banget beneran. Ini aku pakai sebelum tidur sih, pakai juga biar nggak makan juga. Besoknya tuh cair kayak gini, bening bening kayak gini. Ini nggak kelihatan ya di sini, tapi kayaknya itu ini dia guys. Ke kiri-kiri aja ya. Ini kelewatan nih lipstikku. Udah jadi deh Korea. Gimana guys? Mau tutorial yang lain? Bisa komen ya guys. Oke, simple aja kok. Gampang kan? Gak terlalu susah. Spill apa lagi? Komen ya di bawah. Oke guys, terima kasih. Gini hasilnya. Kayak natural kan, gak terlalu gonjreng kayak tante-tante. Sekian dari video aku, terima kasih.